Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Hari ini Abi ajak kita orang adik-beradik tolong dia dekat dusun. So aku boleh buat video dan lalang aku nak ajak korang sekali join tengok apa aktiviti kita orang kat sana. Jom. Ni pokok manggis. Ha, manggis buah dia banyak buah. Entah. Dia buat apa ya? Alah, ni. Tak makanan lambat. So ni yang pertamalah kita datang ke kebun selepas PKP. Selepas apa masih tadi dalam tempoh PKPB. Belakang semua tong air sebab kita tak dapat lagi air daripada Syabas. So air semua kita ambil daripada sungai lah. Ni kat ujung pokok-pokok pun dah start, yang kita apa dah start bertumbuh. Kita tanam itulah. Yang ada berapa lagi kawasan yang kita tanam tak habis, tanam kita buat tak habis lagi, masih dalam pembinaan. Okey. Ha, ni pokok-pokok yang kita tanam ni. Alhamdulillah. Hujan jadi tak kering lah. So plan hari ni kita nak tebas semak-semak samun ni, luas lagi ni. Tanah dia lebih kurang 5 ekar. Tengok, cantiknya guna nuang. Tepi ni dah tanam durian dah. D24. Guna payung satu. Kedai dia kira sikit. Kedai dia kira sikit. Kedai? Untuk buat apa tarik? Tapak untuk rumah Long mana? Ha? Bawah tu? Dah, ni blok pula. Dia punya sehari, sehari dua batang je buat. Sekarang dia nak masuk. Dari pagar dah. Kau tak nak. Tu bawah tu sungai. Oh, alhamdulillah air dah banyak dah. Jangan sini.
Kita nak cuci sungai ni, nak ketepikan sikit. So, nak buat teres. Kayu besar ni dihanyutkan oleh air. Macam mana kita nak buat ni? Ni pokok ciku. Ada 2 biji dah buah dia. Malam-malam banyak babi sini. Tu hutan pagar. Sementara dah berbuah dah. Insya-Allah tak lama lagi boleh makan ni. Cantik-cantik. Rezeki semua ni. Sini banyak pokok durian tapi kita orang dah terpaksa tebang. Ha, dulu kat kawasan ni. Ni ada satu buah manggis. Tengok oh, ni. Tamat sudah aktiviti kami pada hari ini. Dan nantikan video seterusnya daripada aku. InsyaAllah bertemu lagi. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.